saya Yudi Suartono dari MCB. Untuk acara rasi ini, saya pikir sangat bagus, sangat baik karena perlunya pengetahuan dari masyarakat terkait dengan zonasi ada di Gunung Songo. Harapan tentu saja dengan telah terbitnya dan disosialisasikannya permen tentang zonasi Gunung Songo, semua stakeholder, instansi, dan juga khususnya kepada para komunitas dan masyarakat bisa lebih mengapresiasi lagi, dan ini saya rasa merupakan suatu peluang yang sangat baik lagi untuk kita bisa memanfaatkan Gedung Songo ini sebagai bagian dari warisan kebudayaan kita. Tidak hanya masa lalu saja, tetapi sekarang dan untuk yang akan datang. Memberikan kami kesempatan sebagai pengelola wisata untuk lebih leluasa dalam mengembangkan kegiatan pariwisata di lokasi Candi Gedung Songo. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diteruskan ke beberapa wilayah di seluruh pelosok Nusantara supaya masyarakat kita semakin sadar akan kelestarian cagar budaya, dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh direktorat lain dalam hal pemajuan kebudayaan. Harapan kedepannya agar Gedung Songo sesuai dengan fungsinya, yaitu tempat pemujaan, wilayah yang cukup sakral bagi agama-agama tertentu dan peninggalan dari leluhur kita. Edukasi selanjutnya semoga bisa sampai pada masyarakat bahwa Candi Gedung Songo bukan hanya sekedar candi, sekedar cantiknya aja, tapi ada makna sakral yang ada di dalamnya.